5 rekomendasi film romantis dengan kisah jatuh cinta unik, tertipu aplikasi kencan hingga nikah kontrak. Film romantis selalu memberikan kisah yang tidak biasa tentang kedua tokoh yang saling jatuh cinta. Beberapa film memberikan kisah seperti sahabat menjadi kekasih, dari benci jadi cinta. Simak yuk! 1. Purple Hearts tahun 2022. Film pertama ini menceritakan kisah romantis antara anggota Marinir dengan seorang musisi. Awal pertemuan dari keduanya tidak terlalu baik. Cassie yang sedang bekerja di bar bertemu dengan sekumpulan anggota Marinir yang salah satunya adalah Luca. Kedua, Love Heart 2021. Film komedi romantis dengan kisah jatuh cinta yang menarik dan lucu. Berawal dari aplikasi kencan, Natalie selalu saja gagal dalam mendapatkan lelaki yang tepat untuknya. Hingga suatu hari saat ia sedang menggunakan aplikasi kencannya lagi, ia bertemu dengan Josh. Ketiga, Something from Chevenix 2022. Mengambil sudut pandang dari dua pasangan, Rachel dan Gary adalah pasangan yang hidup bahagia dan saling mencinta. Tetapi keduanya belum siap untuk komitmen besar. Di sisi lain, Ethan dan Vanessa adalah sepasang kekasih yang sedang bersiap untuk komitmen besar. Keempat, Palm Springs 2020. Film komedi romantis yang satu ini mengambil tema tentang time loop, di mana waktu yang sama terus dialami oleh kedua karakter ini. Mereka adalah Niles dan Sarah. Niles menghadiri pesta pernikahan di Palm Springs bersama dengan kekasihnya. Di acara makan malam, ia bertemu Sarah. Kelima, The Other Zoe. Kisah cinta yang unik ini bermula dari Zoe Miller yang berpura-pura menjadi orang lain demi mengejar orang yang ia sukai. Zoe adalah mahasiswa jurusan komputer yang sangat cerdas dan tidak percaya cinta. Ia hanya meyakini bahwa seseorang bisa saling mencintai karena memiliki kesamaan. Itulah 5 rekomendasi film romantis dengan kisah jatuh cinta unik. Mana yang akan kalian tonton terlebih dahulu? Tulis di kolom komentar ya Sobat Info Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe.